said he's given you until Wednesday to what Guan Eng can do. Hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini, 7 hari untuk Muhyiddin, mohon maaf atau berdepan saman, kata Lim. Oke okay guys, nak update korang sedikit kat sini. Kalau korang nak tahu, Lim Guan Eng hari ini menghantar surat tuntutan memohon permohonan maaf daripada Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan bekas Menteri Kewangan ketika itu telah membatalkan status pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Buhari. Peguam Lim Guan Eng guys, Guok Ngeh Siong mengesahkan bahwa surat tuntutan itu telah dikeluarkan bagi menuntut bekas Perdana Menteri itu supaya menarik balik tuduhannya dan membuat permohonan maaf secara terbuka dalam tempoh 7 hari. Menurut salinan surat tuntutan yang dilihat, ia telah diakui dan ditandatangani sebagai diterima oleh pihak Muhyiddin. Manakala bertarikh pada 11 Mac lalu, pengerusi DAP itu memberi tempoh kepada Presiden Bersatu sehingga hari ini untuk memohon maaf kerana mendakwa dirinya telah membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Buhari semasa dia menjadi Menteri Kewangan. Kalau kau nak tahu, menerusi surat tuntutan yang turut dimuat naik ke akaun Facebook, Lim menuntut Muhyiddin memohon maaf berhubung 3 kenyataan yang didakwa berunsur fitnah. Kenyataan pertama dihantar ke akaun Facebook Muhyiddin pada 10 Mac. Manakala yang kedua adalah kenyataan media yang dimuatkan di akaun media sosial yang sama pada 11 Mac. Dan yang ketiga ialah kenyataan kepada wartawan pada 12 Mac. Dia macam gini guys, Lim mendakwa kenyataan itu berunsur fitnah dan antara lain membayangkan bahwa dia telah menyalahgunakan kuasanya ketika itu dengan mengarahkan lembaga hasil dalam negeri untuk mengenakan cukai dan penalti ke atas yayasan kebajikan tersebut apabila pertubuhan berkenaan tidak dikenakan cukai. Dalam pada masa yang sama, Lim bukan saja menafikan dakwaan itu, malah mendakwa ia berniat jahat dan bermotifkan politik dengan niat untuk memburukkan imejnya dengan menggambarkan dirinya antara lain sebagai rasis dan anti-Islam. Katanya sejak beberapa dekad mencuburi politik secara aktif, dia telah membuktikan melalui tindakan dan tingkah laku yang mempertahankan hak setiap kumpulan etnik tanpa mengira sebarang kepercayaan di Malaysia. Selain kata dua dalam 7 hari untuk penarikan balik dan permohonan maaf dengan syarat-syaratnya yang akan ditentukan kemudian, Lim juga memohon jaminan bahwa Muhyiddin tidak akan mengulangi dakwaan berkenaan lagi. Dalam pada itu, Lim juga mempelawa Muhyiddin untuk mencadangkan sejumlah papasan yang akan dibayar kepadanya tertakluk kepada persetujuan oleh Lim. Ini apa yang akan terjadi guys, katanya bahwa sekiranya tiada jawapan yang memuaskan diterima dalam tempoh 7 hari bermula dari hari ini, maka peguamnya dari Firma Guaman Guok Partnership akan memfailkan tindakan undang-undang di mahkamah dalam bentuk wirid saman untuk mendapatkan remedy yang sewajarnya. Lim Guan Eng has said he's given you until Wednesday to what Guan Eng can do rather than challenging me is explain, because what I have got when the application was made through me to Minister of Finance was that it was then approved during the BN government under Dato' Sri Najib, and then when it comes to Pakatan Harapan, Guan Eng was the Minister of Finance. Lembaga Hasil Dalam Negeri is under the Minister of Finance. So it was informed by Yayasan Al-Buhari, they were rejected, they were cancelled. So obviously the cancellation must have gone to the Minister, who then Lim Guan Eng. Did Lim Guan Eng do anything about it? Maybe so. If you can explain, so if Guan Eng did not say, no, I didn't do anything, so the approval must have been retained and there's no necessity for Tan Sri Syed Mokhtar to come and see me or and then ask the Minister of Finance to consider. Is this logical? So this is just political gimmick. But Guan Eng, I don't know, but he has to explain. Saya cabar dia untuk menjelaskan apa sebenarnya. Pasal maklumat yang saya dapat itu sahih. Sebab itu mereka datang mohon pada kerajaan PN untuk minta supaya pengecualian itu diberikan. Bukan sayalah, oleh Menteri Kewangan yang ada pada waktu itu, Tengku Zafrul. So why is Guan Eng suddenly itu? I know why he did that. Because he was afraid that it was cancelled during his time. And this Yayasan Al-Buhari is among the biggest Malay-led yayasan that has contributed a lot of things to many people, and they have gained from the contribution by Yayasan Al-Buhari, and then you stop it, like you do not recognize what they have done to the community. It is not good. So Guan Eng feel now, he said,
You explain. Saya bukan tak kenal. Why should I retract? It is a matter of fact. It is true. All right, thank you. Thank you.